Halo pecinta sepak bola, selamat datang di Romora Channel. Berikut kami sajikan hasil pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020. Berikut top skor hingga jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020. Manchester City versus Real Madrid 2-1. Manchester City lolos ke babak berikutnya dengan agregat 4-2. Juventus versus Lyon 2-1. Lyon lolos ke babak berikutnya dengan agregat 2-2 unggul gol tandang. Top skor sementara Liga Champions 2020, Robert Lewandowski memimpin dengan koleksi 11 gol. Jadwal berikutnya leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020. Bayern Munchen versus Chelsea, Minggu 9 Agustus 2020 pukul 02:00. Barcelona versus Napoli, Minggu 9 Agustus 2020 pukul 02:00. Demikian hasil pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Romora Channel.